saya buka itu sebenarnya mas tahun sekitar tahun 87 itu. 87? Ya. Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nas News Official. Oke, seperti biasa ya, karena saya suka lawatan atau berkunjung di restoran-restoran Indonesia yang ada di Arab Saudi, dan hari ini saya sudah berada di restoran Indonesia yang mana restoran ini dikasih nama Warung Pojok. Seperti biasa, saya juga akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa menu yang tersedia di restoran atau makanan Warung Pojok ini. Jadi ikutin terus dan tonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu. Cekidot. Ya, oke teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah melihat beberapa menu yang tersedia di sini. Nah, ini kebetulan bakso habis. Jadi saya nggak perhatikan. Nah, untuk hari Jumat di sini juga ada menu yang sangat spesial, yaitu sate. Seperti itu. Bukanya itu habis setelah sholat Jumat. Nah, ini hari-hari biasa pun itu bukanya habis duhur, tutup pada waktu pukul tengah malam ya, Pak ya. Ya. Seperti itu, jam 12 malam itu baru tutup. Nah, ini berhubung udah waktunya makan siang, saya juga akan mencoba icip-icip salah satu menu yang tersedia di sini. Ya, untuk para teman-teman TKI yang ada di Kota Riyadh, barangkali kangen dan rindu dengan kuliner-kuliner khas Indonesia, bisa langsung hadir ke sini. Ini alamatnya di Al-Wurud. Al-Wurud. Dekat dengan wilayah Olaya, bahkan juga dekat dengan Jalan Malik Abdullah serta Malik Abdul Aziz ya, yeah. Ya. Seperti itu. Dan saya juga akan sedikit berbincang dengan pemilik atau pengelola restoran ini untuk mengupas tuntas sejarah restoran atau Warung Pojok tersebut. Jadi tonton terus sampai selesai. Ya teman-teman, ini saya mencoba salah satu menu yang tersedia di sini, yaitu dendeng ya Pak ya. Dendeng orek tempe. Ya, oke teman-teman ya. Saatnya saya mau makan dulu untuk menyantap menu kuliner Indonesia, yaitu ini dendeng dikasih orek, ada juga sambel. Sambelnya ini katanya mantul banget. Ya seperti ini porsinya, teman-teman ya. Jadi pastinya saya makan dulu. Ini nantinya lembut banget. Kayaknya ini panjang banget teman-teman. Kalau saya cicip dendengnya, dagingnya empuk, jadi kerak atau urat-uratnya itu lembut sekali. Begitu. Ini oreknya ada teri, ada kentang, ada tempe, ada juga kacang, kacang biji. Begitu. Ini benar-benar mantul sekali nih. Alhamdulillah ini habis ya. Kenyang. Ini memang
menu yang di sini itu memang sangat nikmat, mantul sekali, mantap betul seperti itu. Ya teman-teman, di sini bukan hanya warga Indonesia yang makan di restoran ini, namun ada juga warga dari Filipina. Ya, ini dari Filipina dan ini di belakangnya lagi dari Malaysia. Dari Malaysia ya, Pak ya? Iya. Ya. Gimana kuliner khas Indonesia? Oh, sudah. Sudah. Ya. Begitu ya. Indonesian food. Good. Number one. Ya, ini dari Filipina. Teman-teman, dia bilang good, mantul, mantap betul. Jadi, untuk para teman-teman TKI yang ada di Kota Riyadh, monggo berkunjung ke sini untuk mencoba icip-icip hidangan-hidangan atau menu yang tersedia di sini. Jadi mari kita angkat kuliner-kuliner khas Indonesia yang ada di negara Arab Saudi, tepatnya di Kota Riyadh. Seperti itu. Ya, oke teman-teman ya. Saya sudah bersama Bapak Murjasa Muhammad Soli. Beliau asal Malang. Beliau juga pengelola atau pemilik restoran Warung Pojok ini. Jadi saya akan sedikit berbincang kepada beliau mengenai atau mengupas tuntas sejarah Warung Pojok yang ada di Kota Riyadh ini. Jadi selamat siang Pak. Siang, selamat siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak ya, restoran ini tadi saya udah makan, memang mantul sekali, menu-menunya mantap betul. Jadi saya ingin sedikit kepo Pak tentang sejarah restoran Pojok ini. Jadi udah berapa lama berdirinya? Dari tahun berapa? Ya, kalau Warung Pojok itu sebenarnya kan awalnya bukan di jalan ini ya. Awalnya? Ya, tapi di Aruba Street. Aruba Street. Ya, secara Aruba. Ya, di situ kebetulan memang tempatnya waktu di Pojok. Di tahun saya buka itu sebenarnya Mas tahun sekitar tahun 87 itu. 87? Ya itu masih toko. Saya itu masih umur belum bisa jalan kayaknya. Masih kecil. Masih toko ya. Terus karena waktu itu belum ada Warung Indonesia. Ya. Saya punya inisiatif yang kebetulan di sebelahnya Warung Pojok itu dulu ada orang jualan sandwich. Sandwich? Ya, dan jadi jualan sandwich kebetulan nggak jalan, jadi seperti itu pas satu lokal ini ya, makanya waktu itu saya ambil. Itu sekitar tahun 92 ya untuk warung makannya, untuk warung makannya ya, jadi 92 karena waktu itu namanya apa, karena saya kebetulan toko yang saya kelola waktu itu namanya memang Home Corner Supply. Iya, jadi saya punya inspirasi seperti itu, makanya tinggal roba aja Indonesia nya gitu, saya gantilah namanya Warung Pojok. Warung Pojok, jadi karena ini dikasih nama Warung Pojok karena dulu memang tempatnya di suatu pojok ya? Iya, di corner, bukan di tengah seperti ini. Oh, begitu ya? Iya, memang kadang-kadang ada temen yang bingung, ini di tengah tapi kok pojok gitu. Oh ya. Jadi teman-teman ya, ini juga bukan restoran saja, akan tetapi Bapak ini juga mempunyai sebuah toko Indonesia, namanya juga Warung Pojok ya Pak. Ya, Warung Pojok. Dan ini ada di sebelahnya persis, seperti itu, di sebelahnya restoran ini. Itu. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya Pak, alamatnya ini di jalan mana Pak? Jadi alamatnya itu di jalan ini, Sulaiman Al-Anggari ya. Jadi, tepatnya ini Hayu Wurud. Jadi kalau orang-orang Arab bilang itu Jalan Malahi Kemah. Ya, Malahi Kemah. Kebetulan di sana ada permainan tuh. Iya. Ada permainan di Malahi Kemah. Tapi emang ini juga agak dekat dari wilayah Olaya ya Pak ya? Iya, dekat. Sebelah kiri itu ada jalan juga Malik Abdul Aziz ya. Iya, Malik Abdul Aziz. Dan belakang saya itu belakang jalan Malik Abdullah. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tidak tahu mengarah ke sini, ketik aja di Google Map ya Pak ya. Iya. Warung Pojok. Ada di Google Map. Ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Udah mau sedikit
mengupas sejarah warung pojok ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan makin laris, Pak. Amin. Makin berkah. Amin. Makin barokah. Amin. Makin terkenal kuliner-kuliner khas Indonesia. Amin. Bukan hanya saja di negara Arab Saudi, ya, tapi di mancanegara. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, ya. Ya, sama-sama. Ya, oke teman-teman ya. Ini supermarket atau toko Indonesia yang diberi nama juga Warung Pojok. Jadi ini tempatnya seperti ini lokasinya. Ya. Ini berjejer langsung dengan restoran tersebut. Jadi untuk teman-teman TKI yang ingin membutuhkan produk-produk asal Indonesia, bisa juga berkunjung di toko Indonesia ini. Seperti itu. Nah, ini begini ya, produk-produk Indonesia yang dijual. Tuh, teman-teman bisa melihat ya. Ini cukup komplit teman-teman ya, produk-produk yang dijual di sini. Tuh. Ya, oke teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.